Aksi seorang pria pukulkan gorengan ke kursi besi bikin warganet melongo dan viral di berbagai media sosial. Video yang dibagikan oleh pengguna TikTok @thundergod20000vol tersebut telah ditonton sebanyak 3,7 juta kali. Jika biasanya gorengan apabila dipukulkan akan patah, namun, ada gorengan unik yang anti patah walau dipukulkan berkali-kali. Rekaman video TikTok Thundergod20000vol memperlihatkan seorang pria memukulkan satu biji gorengan. Gorengan yang mirip bakwan sayur dipukulkan oleh pria itu ke kursi besi justru sangat kuat. Gorengan tersebut sekeras apapun dipukulkan ke kursi besi tetap utuh. Bahkan sedikit saja gorengan ini tidak menunjukkan patahan. Gorengan ini saat dipukulkan ke kursi besi saking kerasnya sampai bunyi teng-teng.